Sabar Gorki, pria kelahiran 9 September 1968 ini merupakan tunadaksa kaki satu yang telah berhasil mendaki gunung sebanyak 7 gunung tertinggi di dunia, atau biasa yang disebut Seven Summit. Beliau telah berhasil mendaki gunung tertinggi di benua Eropa, Afrika, dan Gunung Setter, Papua, serta masih banyak lagi gunung yang telah beliau taklukkan. Meski kini beliau memiliki kekurangan, namun semangat yang ia tanamkan tidak pernah putus asa. Suatu saat hobi saya ini akan menjadikan suatu penghasilan yang sangat luar biasa. Bahkan kata orang itu ada yang mengatakan nggak mungkin. Tapi saya berusaha untuk menjadikan itu menjadi mungkin gitu. Satu, makanya saya punya inisiatif seperti itu. Kata orang melakukan hal-hal yang tidak mungkin. Wah, naik gunung sudah capek gini-gini, apalagi di gunung-gunung es. Saya mencoba yang itu. Ternyata alhamdulillah saya bersyukur selalu pada Yang Maha Kuasa. Keterbatasan ini menjadikan suatu anugerah. Kalau dulunya pernah juga sih putus asa ya, karena ya tidak bisa berlari-lari. Sekarang nggak bisa berlari-lari kan. Sekarang biasanya olahraga tidak cukup gitu. Dari cerita awal dari kereta api ya, ceritanya itu saya turun beli minum, dari beli minum itu mau ke atas turun lagi kan, kereta jalan pelan-pelan kurang lebihnya sekitar 1,5 tahun lah. Kecelakaan 6 bulan kemudian saya diajarin lagi oleh teman-teman, namanya itu teman dulu itu ada satu konser namanya Barak 101. Teman-teman saya mahasiswa semua, hanya saya yang belum selesai dari SMA. Ini saya selesai naik gunung pertama kali setelah kecelakaan dan gunung lalu juga. Pertama nggak sampai puncak, tapi satu minggu kemudian baru sampai puncak. Jadi pulang lagi ke Solo, besok seminggu lagi saya akan naik lagi, akan alami juga, akhirnya sampai puncak juga. Yang pendaki yang sehat itu ngerasa kayak tertampar, terjungkar, tersungkur, ya Allah, pokoknya gila. Aku masih ngeluh aja kalau naik saja, ya Allah, gak nyampe-nyampe, berat amat ini bapak ini dengan slow, dengan apa ya, semangatnya keren banget deh.